잘 붙여줘서 옆에 약간 좀 많이 노력했던 것 같아요. 이게 주스에 주스에 주스가 있고 주스를 굳이 우리가 끌고 갔다는 느낌? 우리 뉴스로 자꾸 이제 몸질 하다 보니까 거기까지 한 것 같은데 조금 더 확실하게 할 때는 확실하게 해야 할 것 같아요. 그래도 마지막 뒷심으로 이겨서 다행인 것 같아요. 교체로 들어갈 때 어떤 심정으로 들어갔는지? 제가 긴장을 진짜 많이 하는데 난 그냥 학부님이 지시하는데 Headshot Megawati Hangestri memang agak lain. Megawati Hangestri perempuan robot. Gak habis pikir padahal Megawati Hangestri cedera lo, reaksi melongo temannya saat headshot Megawati Hangestri kena muka lawan. Daejeon Jung Kwan yang Red Sparks kalah 0-3, 16-25, 21-25, dan 22-25, dari Hankook Live Pink Speeders dalam laga lanjutan Liga Voli Korea Selatan di Gimnasium Chungmu, Rabu, 20/11, sore waktu Indonesia. Pelatih Red Sparks Ko Hee Jin tidak menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi yang mengalami cedera. Red Sparks sempat memimpin 5-1 atas Pink Speeders pada awal laga. Tim tamu yang merupakan pemimpin klasemen sementara terus berupaya mengejar. Jarak pun menipis. Pink Speeders kemudian berjarak 3, 2, dan 1 poin. Tabungan keunggulan pada keunggulan 10-9 tidak bisa diamankan Red Sparks. Skor menjadi imbang dan bahkan klub asal Daejeon itu tertinggal 10-11. Pertahanan rapat Pink Speeders dan serangan yang efektif membuat Red Sparks malah tertinggal lebih jauh. Skor menjadi 10-13 dan melebar menjadi 11-16. Jarak antara kedua tim terus bertambah. Upaya Red Sparks merapatkan jarak tak berhasil. Kekalahan Red Sparks dengan skor 16-25 jadi hasil akhir set pertama. Pada set kedua, Red Sparks kembali menghadapi perlawanan Pink Speeders. Dimotori Vanya Bukilik, Red Sparks yang sempat tertinggal bisa membalikkan keadaan dan memimpin 8-7. Keunggulan tak lantas membuat Red Sparks bisa leluasa menambah poin. Pink Speeders yang disokong Ratu Voli Korea Kim Yeon Koung menghadirkan performa apik dan harus dilawan dengan sungguh-sungguh. Terbukti dalam kedudukan 13-10, Red Sparks terus dipepet tim tamu sehingga skor menjadi 14-14 dan tertinggal 14-15. Setelah tertinggal, Red Sparks masih bisa merapatkan jarak dengan runner-up Liga Korea musim lalu. Hanya saja Red Sparks tidak bisa mengimbangi Pink Speeders pada poin krusial sehingga kalah 21-25 pada set kedua. Sama seperti pada dua set sebelumnya, Red Sparks bisa memberi perlawanan pada awal set ketiga. Sempat tertinggal 1-4, Red Sparks kemudian merapatkan jarak menjadi 6-7. Setelah tertinggal 6-8 pada time out pertama, Red Sparks bisa berbalik memimpin. Dari 11-10, jarak menjauh menjadi 13-10. Selepas unggul 16-13, jarak merapat. Pink Speeders menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Red Sparks memimpin 18-16, namun Pink Speeders bisa berbalik unggul. Situasi tegang terjadi kala Red Sparks bisa menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Skor imbang terjadi hingga 21-21.
tim Speeders kemudian bisa meraih 3 poin beruntun. Red Sparks sempat memiliki asa ketika menahan Pink Speeders di angka 24. Sampai kemudian Kim Yeon Koum bisa melepas smash yang masuk. Red Sparks kalah 22-25 pada set ketiga. Tak hanya itu, Red Sparks dipastikan tanpa diperkuat Megawati Hangestri pada pertandingan lanjutan Liga Voli Putri Korea 2024/2025 menghadapi Pink Speeders. Ko Hee Jin bocorkan kondisi Megawati yang alami cedera. Red Sparks menjalani pertandingan ke-8 Liga Voli Putri Korea menantang Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Hingga berita ini diturunkan, Red Sparks takluk 25-16 atas Pink Speeders di set pertama. Pertandingan berlangsung di set kedua. Sayangnya, Red Sparks tidak dalam kondisi full tim untuk memutus rentetan tren minor 3 laga tanpa kemenangan. Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin mengirimkan kabar buruk, yakni cedera yang dialami Megawati Hangestri. Laman Naver mengabarkan, Megawati Hangestri mengalami cedera di bagian pahanya. Sementara Park Hye-min juga absen menjamu Kim Yeon Koum DKK. Akibat permasalahan di pergelangan kakinya. Dan benar saja, di pertandingan melawan Pink Speeders, Megawati tidak dimainkan. Ko Hee Jin memilih menempatkan Lee Seon Wo sebagai pengganti Mega di posisi middle bell joker. Mega mengalami masalah di bagian otot paha, terang Ko Hee Jin menerangkan. Kondisi Mega sejatinya sudah tidak fit saat melawan Hyundai Hillstead. Itu sebabnya dia tidak tampil bagus pada set pertama dan kedua. Dia adalah pemain dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Oleh karena itu dia memaksa dirinya hingga pertandingan usai, terang Hee Jin menambahkan.